Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing cara masak terong ijo, cabe ijo campur teri Medan. Rasanya wow. Untuk bahan-bahannya, terong hijau 9 butir, tomat hijau 2 butir, ikan teri Medan, ini sudah dicuci bersih, 3 sendok makan, cabai hijau 7 buah sudah dicuci bersih, bawang merah 5 siung ya, kecil tapi ini sudah dicuci bersih, bawang putih 2 siung sudah cuci bersih, gula pasir 1/2 sendok teh, kaldu bubuk 1/2 sendok teh. Cara pembuatannya, keterinya kita goreng ya. Dan terinya sudah matang ya, kita angkat dan tiriskan. Sekarang terongnya saya potong dulu, dipotong 4 bagian. Ini dikasih air ya supaya tidak hitam terongnya. Direndam sebelum dimasak. Wah, tomatnya dipotong dibagi 4. Cabenya diiris menyilang ya. Bawang merahnya kita iris-iris dulu ya. Bawang putihnya juga diiris. Nyalakan dulu kompornya. Tambahkan minyak goreng lagi lah sedikit. Sekarang kita tumis dulu. Goreng dulu ya bawangnya sampai harum.
Masukkan irisan cabai hijau. Kemudian diaduk-aduk. Masukkan potongan terong dan tomat. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air setengah gelas. Kemudian ditutup agar cepat empuk atau matang. Tambahkan kaldu bubuk ya. Terus tambahkan gula pasir ya. Diaduk rata. Jangan api kecil saja. Tambahkan santannya. Masak terongnya sudah matang. Angkat dan pindahkan ke piring saji. Coba ya, gimana rasanya nih? Masak terong hijau campur teri cabe hijau, gimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak. Apalagi pakai nasi. Enak pedes. Thank you.
Thank you.